Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas lagi tentang game struct. Kita akan membuat lagi pengenalan berikutnya tentang style dan bagaimana kita membuat medan-medan di dalam project struct kita ya. Jadi tutorial kali ini sangat penting jika kalian ingin membuat medan atau style dari game struct itu sendiri. Oke, kita langsung saja membuka struct. Ya, ini saya jalankan di emulator. Kalian bisa membuatnya di device mobile kalian sendiri atau smartphone Android kalian ya. Tentunya kalian sudah harus mendownload struct ini di Google Play. Dan juga untuk emulatornya saya gunakan Nox Player. Ya. Ini. Kalian bisa gunakan nanti seperti ini ya. Ini Nox Player-nya. Nah. Oke, kemudian saya langsung klik build di bawah sini. Ya. Nah, kemudian saya membuat satu buah game baru. Nah, ini beberapa draft yang pernah saya buat ya. Terus simpan sini, jika saya ingin hapus tinggal hapus saja. Kalau ingin mengedit lagi tinggal klik saja di sini ya, area di sini nanti dia akan masuk ke game struct-nya yang pernah kita buat. Nah, saya create new game dulu. Oke, masuk di sini. Nah, untuk rotasinya ini bisa kita bisa membuat secara portrait atau landscape ya. Oke, saya ubah dulu tampilannya agar lebih luas rotasinya. Yap, seperti ini. Nah, jadi awal mula itu kita akan lihat seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jadi kalian bisa zoom in, zoom out menggunakan dua jari kalian ya. Kalian perbesar, perkecil area ini seperti ini ya. Ini dia perluas seperti ini. Nah, ini jika saya di desktop saya gunakan control dan scrollnya ini ya. Oke, kemudian kita akan ke menu sini ya. Jadi ada tiga menu di sini, kita akan fokus ke tiga menu ini ya. Jadi menu ini untuk, nah ini resume untuk kita mengedit lagi. Ini remove everything, yaitu menghapus semua komponen yang ada di dalam sini ya, ruang project kita jadi seperti kosong seperti ini. Ya, ini setting untuk beberapa settingan ya, resolusinya, control audio di sini ya, dan save draft. Jadi kalau juga kalian sudah mengeditnya, kalian bisa save draft kalian atau save project kalian ya. Kemudian ini untuk keluar dari project struct. Oke, resume. Nah, ini back untuk jika kita salah mengedit atau menempatkan posisi atau mengembalikan ke posisi awal, kita back seperti ini ya. Oke, kita ke menu setting, ini yang paling penting ya. Nah, sebelumnya kita harus add aktor dulu di sini. Ini aktor yang harus kita add ya. Seperti ini kita add dulu. Nah, ini jauh ya. Nah, seperti ini.
Oke, ini atur kita. Kemudian bagaimana kita membuat style dan medannya? Nah, di sini kita akan klik di sini ya. Ya. Ini. Jadi kita klik di sini. Ini ada dua saja di sini, ini style dan yang ini adalah terrain editor atau medan, editor medannya yang ini ya. Jadi ini stylenya di sini, ini medannya. Jadi kita pertama kali kita perkenalkan dengan style dulu, yang ini ya, yang pertama ini. Klik. Nah di sini stylenya untuk pertama ini adalah style dari tampilan-tampilan nuansa dari game yang akan kita buat ya, seperti ini. Ya. Sudah sekalian dengan suara-suara gemuruhnya ya. Disesuaikan dengan stylenya. Nah, ini di padang gurun atau untuk gelap ya, untuk horror ya. Nah, ini untuk hujan. Ya, jadi jika kalian, nah ini untuk salju, bersalju ya. Nah, ini juga ada di kutub utara seperti ini ya. Jadi kalau kalian membuat game dengan style tampilan seperti ini ya. Jadi kalian bisa gunakan, ada banyak sekali style di sini ya. Tinggal kalian gunakan atau pilih sesuai dengan tipe game kalian. Nah, ini seperti di laut ya. Nah, seperti ini. Nah, ini di larva gunung api. Nah, ini tanah yang kering. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi kalian bisa, nah ini ya. Nah, saya gunakan ini dulu ya untuk stylenya ya. Jadi seperti ini. Nah, kita klik ulang lagi di sini. Kita gunakan yang ini, ember lagi ini yang ada icon tekstur ya. Nah tekstur ini untuk tekstur tanahnya, untuk bagian atas ya di sini ya. Jadi jika kita tidak menggunakan style ini, kita style yang ini, kita bisa menggunakan tekstur ini. Nah, ini sama saja, ini bagian atas, ini bagian bawahnya ya, tekstur di bawahnya nih, warnanya putih. Nah, ini tidak kelihatan karena kita akan mengubahnya di terrain atau di medannya. Oke, kita minimize dulu di sini, kita ubah di sini ya. Nah, ini perhatikan, ini anak panah atas saat kita membuat gundukan. Jadi dasar tanah ini adalah rata ya, ini rata sekali tanahnya. Nah, ini brushnya. Nah, kemudian ini settingannya di sini nanti. Jadi ini tools untuk anak panah bawah ini untuk meratakan kembali bukit-bukitnya yang kita buat nanti. Ini gelombang, ini rata. Jadi ini kita gunakan brush. Oke, kita aktifkan ini. Jadi kita tinggal klik saja seperti ini ya. Dan ini brushnya sekotak dan kasar, bidang kasar ya. Oke, kita coba ini atas untuk kita naik. Dan brush ini ya, kita lihat, kita tinggal klik saja di sini, menggunakan jari kalian di layar handphone juga bisa. Ini dia seperti ini ya, klik kiri tahan atau, nah jadi seperti ini. Kita zoom jauh dulu, kalian bisa zoom in zoom out menggunakan kedua jari kalian ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini membuat bukit. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini yang naik ke atas ini. Nah, sekarang kita gunakan untuk yang turun ke bawah. Kita lihat. Nah, jadi dia turun nih. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalian bisa membuat ini gelombang. Ya, seperti ini. Nah, agar lebih realistis lagi. Nah, kita ini rata. Jadi untuk diratakan gini. Nah, diratakan gitu ya. Jadi ini gelombang, ini untuk naik di sini. Ya, bukitnya naik lagi. Ya. Seperti itu. Nah, ini untuk kotak-kotak. Jadi bentuknya kotak ya, lihat bayangan kotaknya di sini. Ya. Nah. Kita bisa membuat semuanya sesuai dengan medan. Nah, ini judulnya medan ya. Nah, ini yang untuk kasar ya.
Nah, ini kasar. Oke. Nah, di sini ada settingannya. Jadi brush size-nya ini kita mau perbesar seperti ini agar lebih apa ya? Tebal ya. Nah, kita juga bisa turunkan. Nah, ini untuk kalau kita full seperti ini brush-nya, nanti dia akan seperti ini. Nah, strike. Nah, jika kalau kita turunkan, maka dia lebih soft lagi. Nah, perlahan-lahan ya, dia pelan sekali seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa mengatur di sini, kalau seperti ini dia lebih cepat dan lebih kasar dan naiknya itu lebih cepat ya. Nah, kita turunkan ke bawah lagi. Nah, di sini ya, ini icon setting ini. Jadi ya, untuk pengaturan brushnya. Nah, kita turunkan sini. Nah, perhatikan setelah ini sudah. Jadi train editor untuk medan-medannya di sini ya. Oke, kita close dulu. Kita kembali ke satu di sini. Ya. Nah, kita di sini sudah. Nah, ini ya. Ini tadi yang hijau. Untuk kita bisa gunakan yang lain juga boleh. Yang ini juga boleh. Terserah kalian ya memilihnya. Nah, ini. Nah, kemudian yang untuk sides itu tanah ya, tanah. Nah, ini yang ada jika kita zoom sedikit ke sini. Kalian bisa lihat teksturnya. Nah, ini. Jadi, untuk yang di icon sini teksturnya itu kita pilih bisa memilih seperti ini tanah. Nah, ini dia berubah ya. Jika kalian bisa melihat, dia berubah di sini. Ya, jadi ini bagian top, bagian atas, ini bagian side-nya atau di bawah, di bawahnya sini. Train height. Nah, ini tidak perlu ya. Nah, ini tinggi, bukan tinggi ya. Nah, ini tingginya. Oh ya, tingginya di sini. Dia membuat medan kita tuh lebih tinggi. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini water. Nah, ini yang bersifat air ya, elemen air. Jadi, sudah buat seperti ini, apakah kita membutuhkan atau hanya seperti ini, hanya rumput-rumput seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan air. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, water height-nya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ketinggian waternya kita bisa ukur. Nah, seperti ini. Jadi sesuaikan saja. Atau larva seperti ini atau seperti ini ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini sebagai style kalian. Nah, sebenarnya ini semuanya ini kemudian yang ini lighting-nya sabar. Kita lihat sini lightingnya kuning, pencahayaannya. Lihat, kalian bisa melihat ini lighting dari sini, ya. Nah, ini agak suram ya. Jadi ini pencahayaan di area game ini ya. Nah, ini ada beberapa pilihan gradiasi warna. Ini gelap, nah agar lebih realistis. Nah, ini kita bisa turunkan buat di malam hari seperti itu ya. Nah, kemudian kecerahan. Nah, ini sky. Nah, sky ini adalah tampilan kita tidak bisa lihat seperti ini kecuali kita sudah memilih. Misalnya saya pilih dalam keadaan cerah seperti ini ya. Saya pilih satu sini ya. Saya pilih ini. Saya klik ini, kemudian saya close dulu, saya close, kemudian saya play. Nah, ini tidak bisa lihat. Nah, kita harus create kembali di sini. Create. Kita harus mengubah sudut pandang orang ini dulu. Nah, kita klik aktornya seperti ini. Ini ada icon kamera. Nah, kita pilih yang third person ya.
sudut pandangnya third person, minimize, close, play. Nah, seperti ini ya, third person. Nah, ini. Jadi, ini awannya yang tadi. Ya, jadi kita create lagi ulang. Kita ke menu setting ini, yang ini. Kemudian kita ke style di sini, yang pertama. Nah, di sini. Jadi, kalau saya yang warna orange atau orange ya. Nah, orange. Minimize, saya close. Play. Nah, kalian bisa lihat. Nih. Jadi, ini kita sesuaikan dengan di mana atau genre game apa atau di game ini kita stylenya seperti apa, kita gunakan beberapa elemen stylenya itu sesuai dengan game yang kita buat. Nah, karena dia ini di seperti posisi bumi, berarti kita ambil di sini. Jika kita membuatnya di galaksi atau planet lain, kita ambil yang ini. Okay. Atau bersalju, ya ini galaksi. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini. Ya, jadi tergantung kalian membuat game kalian tuh tipenya seperti apa dan stylenya itu kalian bisa kondisikan. Nah, di sini ada pengaturan. Oh, di sini masih ya. Ini air, ini hujan. Jadi ada turun hujan ya. Ini kita lihat hujannya turun. Nah, jadi ada air, ada hujan, ada ini hujan deras ya. Ini hanya rintik-rintik saja, hujan deras. Ini salju. Ini seperti badai salju ya. Nah, ini badai ini ya. Ya, kita pakai salju ini saja ya. Ini. Nah, ini ada suara. Jika kalian dengar dari tadi ada suara burung. Nah, ini kita bisa. Jadi ini karena dia nuansanya seperti ini, kita gunakan ini. Jadi kalau kita mau buat game horror, gunakan ini, horror. Ya. Sesuaikan dengan tema game kalian, ya. Perhatikan. Jadi tidak seperti ini baru kemudian kalian membuat tema horror ya, tidak nyambung nanti. Nah, ini snow. Nah, sebenarnya ini ada turun salju, saya gunakan suara snow. Atau seperti ini juga bisa. Atau monster, kota. Ya, kalau kalian membuat game-game di perkotaan, gunakan dengan tema-tema suara yang ada ya, di laut ya, atau di galaksi. Nah, seperti ini, garden. Nah, saya gunakan yang tadi ya, suaranya ini background sound, ini air ya. Kemudian fog. Fog ini seperti kabut ya. Ya, apakah kalian mau menggunakan jadi kabut seperti ini? Perhatikan, ini dalam keadaan cerah ya. Ya. Jadi kalau kalian membuat game yang ada kabutnya atau sudut pandang kabutnya itu lihat. Nah, seperti ini ya. Atau sudut pandangnya seperti ini ya. Agar kita tidak bisa langsung melihat medannya di depannya. Oke, saya langsung close dulu, saya play. Nah, lihat kabut ya. Kalau saya bergerak ke sini. Nah, itu kabut di depan sana. Oke, saya create lagi. Saya coba memulai mengatur lagi. Kabutnya seperti ini. Kasih naik lagi supaya ada efeknya, play. Nah, ini harus main dengan dua tangan kalian ya, dua jari kalian di jika di HP. Nah, lihat. Kalian bisa lihat kabut di depan sana ya. Tujuannya agar kita tidak bisa melihat medan di depan dulu ya. Jika sudah mendekat baru bisa melihat medannya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita create. Kembali lagi ke sini. Di sini lagi. Nah, graffiti. Graffiti ini adalah tingkat aktor kita ini seperti misalnya kalau kita membuat aktor ini di bumi berarti memiliki gravitasi ya. Jika kita membuatnya di luar angkasa berarti waktu dia melompat ataupun yang lain itu tanpa gravitasi. Kita lihat kalau jika gravitasinya nol ya, perhatikan
close, play. Nah, sekarang saya ingin meloncat. Nah, lihat loncatannya itu seperti melayang di udara, ya, tinggi sekali. Itu tanpa gravitasi. Nah, jadi tapi harus jangan sampai nol ya, nanti melayang terus ke atas. Jadi kalian tentukan. Nah, seperti ini. Ya, ini gravitasinya. Jadi diatur saja sesuai keinginan kalian. Nah, jadi saat dia lompat seperti ini, nah dia mesti cepat langsung kembali ke pijakan tanah di bawah ya. Ya, jadi itu ada gravitasinya. Kemudian kita kembali lagi ya. Di sini kita masih di sini. Nah, terrain ada tidak? Nah, ini. Jika kita hilangkan terrainnya ya di sini, maka medannya tidak ada. Jadi kita tidak membutuhkan medan, hanya seperti ini. Ini jika kalian membuat game-game kalian itu mungkin tanpa medan seperti ini ya. Misalnya di laut lepas seperti itu boleh. Nah, berat. Jadi ini stylenya. Jadi ini sebenarnya kalian bisa membuat style ini di sini saja, langsung di sini lengkap ya. Ini semuanya sudah ada di sini. Suaranya untuk semuanya ada di sini. Tapi jika kalian mau membuatnya satu persatu, berarti kalian harus mulai dari sini, dari water sini, pencahayaan semuanya di sini. Tapi jika kalian sudah memilih yang ini, berarti ini sudah komplit tanpa kalian harus memilih yang ini. Ya. Oke. Jadi itu tentang style dan sudah tentang ini terrain editornya. Nah, jadi tinggal kalian menempatkan komponen-komponen kalian yang lainnya. Nah, kalian bisa melihat tutorial sebelumnya untuk penempatan komponen-komponen dan fungsi komponen ya. Nah, ini musuh add element. Nah, ini muncul di sini. Kita membuat musuh di sini, lihat warnanya merah. Ya. Ini warnanya merah. Ini warnanya merah. Ya, jadi kalau merah seperti ini, ya, kita tinggal ubah di sini. Jika warnanya berbeda, nanti musuh ini akan menyerang yang lainnya. Tapi jika sama ini mereka satu tim. Ya, jika satunya berubah gini mereka tidak satu tim, tapi bisa menyerang yang ini atau ini menyerang yang merah. Dan ini ada tiga warna yang berbeda, tapi saya kasih warna merah sini supaya mereka satu tim. Dan saya membutuhkan hero lagi, saya klik add di sini. Oke. Nah, ini seperti contoh ya, contoh saja ini. Nanti kita akan membuat tutorial lanjutan lagi ya. Ini yang menggunakan senjata ini. Nih, add element, cancel. Ya. Nah, ini sudah muncul lagi di sini. Nah, troopers kita sudah di sini. Nah, di sini. Ini juga, jadi mereka nih teman semuanya nih. Satu kelompok. Nah, jika kalian ingin membuat lagi musuh yang lainnya, tinggal ini saya hapus saja ya. Drag di sini, drag and drop ya. Nah, ini musuh ya. Saya buat musuh berarti dia ini warnanya lain. Kuning misalnya gitu. Saya klik double lagi. Nah, seperti ini ya, supaya tidak perlu drag and drop lagi, klik double saja. Ya, klik double. Nah, seperti ini. Jadi ini ada tiga musuh ya. Nanti sampai ke sini. Atau ada di sini. Nah, berarti saya membutuhkan trooper lagi di sini. Atau di sini saya membutuhkan lagi ini.
Saya klik double lagi, klik. Nah, ini sudah duplikat, klik double. Nah, seperti ini. Jadi, teman saya ini banyak tim. Jadi, ada 3 tim ya. Akan saling menyerang semuanya, ditandai dengan warna yang berbeda-beda di sini. Nah, nanti kita akan membahas lagi tentang yang ini ya, aktor ya, aksi aktornya. Oke, kita close, kita play. Oh, mereka diam ya. Sabar. Kita kri dulu. Mereka seharusnya tidak boleh diam. Tapi mereka harus mengikuti saya. Nah, seperti ini. Klik di sini. Ya. Kemudian ini. Ya, jadi kita ini ya. Ini dia ini sebagai pengikut. Ya, ini follows. Ya. Untuk mengikuti pemain. Ya, centang yang itu. Ini juga. Klik di sini. Nih. Ini juga. Klik di sini. Ya. Ini. Jadi dia hanya berlari-berlari saja di maps ini. Ini hanya berlari saja. Nah, ini. Jadi dia melindungi ya. Melindungi kita. Nah, di sini dia mengikuti ini juga. Oke. Jika sudah, kita close play. Nah, jadi mereka mengikuti kita nih. Nah, ya kan? Dia mengikuti saya kemanapun saya berada. Ayo saya pergi ya. 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 Nah, seperti itu. Kita serang lagi mereka. Iya, seperti itu. Oke, kita langsung ke bintang ini supaya kita menyelesaikan miss. Tandanya kita sudah menyelesaikan. Loncat, aduh, agak susah ya. Ini jika main di handphone lebih. Iya. Ya. Ya. Nah, sudah seperti itu ya. Oke, sekian dari tutorial yang saya buatkan ini tentang style dan terrain atau medan ya. Semoga nanti kalian bisa menggunakan tutorial ini untuk untuk membuat tutorial game kalian ya dengan lebih baik lagi. Jangan lupa kalian save di sini, save draft ya. Oke. Okay. Ya. Jika kalian menghapus semuanya di sini, tinggal remove everything atau mau keluar, tinggal keluar atau melanjutkan mengeditnya, tinggal resume. Oke, okay, sekian dan terima kasih.